Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Brenda Rini Francis akan membentangkan kajian bertajuk Dimensi Keadilan Penilaian Prestasi dan Niat Berhenti Kerja. Sokongan organisasi sebagai perantara, kajian berdasarkan analisis faktor penerokaan dan analisis faktor pengesahan. Pembentangan ini mengandungi 7 bahagian. Penilaian prestasi bertujuan untuk meningkatkan prestasi pekerja dan mencapai tujuan pribadi mereka seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan meningkatkan keberkesanan organisasi. Sebarang ketidakpuasan terhadap sistem boleh memberi kesan negatif terhadap tingkah laku pekerja seperti mengurangkan motivasi intrinsik dan meningkatkan niat untuk berhenti kerja. Sistem penilaian prestasi yang adil akan meningkatkan sikap positif pekerja dan mengurangkan niat untuk berhenti kerja. Sistem yang adil dapat dicapai melalui tindakan oleh penyelia. Mereka perlu memperbaiki hubungan sosial di antara pekerja, mengenal pasti masalah pekerja dan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya dengan memberi motivasi dan membuat pekerja berasa dihargai. Sokongan emosi seperti itu dapat mengurangkan niat untuk berhenti kerja. Objektif kajian ini adalah untuk mengesahkan instrumen pengukuran konstruk dimensi keadilan penilaian prestasi, niat berhenti kerja dan sokongan organisasi sebagai perantara dalam kalangan anggota polis. Kajian ini mengadaptasi instrumen dari kajian sebelumnya dan diubah sesuai mengikut situasi dan perkembangan terkini untuk mengukur konstruk. Hasil analisis faktor keadilan prosedur dalam penilaian prestasi didapati mempunyai 2 komponen, iaitu keadilan prosedur formal dan keadilan interaksi. Kesemua item-item adalah mengikuti syarat yang telah ditetapkan dan tiada item yang digugurkan. Ini adalah hasil analisis faktor keadilan distributif. Juga cukup dan mengikuti syarat dan tiada item digugurkan. Hasil analisis faktor keadilan interpersonal, hanya satu item telah digugurkan kerana tidak cukup syarat, manakala lain-lain item adalah cukup syarat. Hasil analisis faktor keadilan maklumat, semua item-item adalah cukup mengikuti syarat. Hasil analisis faktor sokongan organisasi pula, 8 item telah digugurkan kerana tidak memenuhi syarat, lain-lain item adalah cukup syarat. Analisis faktor niat berhenti kerja, 1 item telah digugurkan kerana tidak memenuhi syarat, lain-lain item adalah kekal kerana cukup syarat. Sembilan item telah digunakan untuk proses CFA.
Ini adalah hasil analisis faktor pengesahan CFA dengan menggunakan model pengukuran. Ini adalah syarat-syarat yang diperlukan. Okay, hasil analisis faktor pengesahan CFA didapati AVE semua konstruk adalah cukup, iaitu melebihi 0.5. Semua item, 49 item, dikekalkan. Kebolehan pecahan komposit CR melebihi 0.7. Ini adalah kesahan diskriminasi, iaitu cukup syarat di mana HDMT didapati lebih rendah daripada nilai 0.9. Dan dapat disimpulkan bahawa responden dalam kajian ini dapat memahami dan membezakan ketujuh-tujuh konstruk merupakan pemboleh ubah yang berbeza dan tidak mengukur benda yang sama. Kesimpulan, berdasarkan kepada keputusan kajian ini, didapati bekali kombrak apa adalah tinggi, iaitu melebihi 0.7. Sejumlah 59 item keseluruhan soal selidik hanya tinggal 49 item. 10 item telah digugurkan kerana tidak memenuhi syarat. Kesahan kandungan, kesahan muka, kesahan kriteria telah dilakukan semasa ujian pra. Instrumen soal selidik yang dibina telah memenuhi syarat untuk kesahan konstruk, kesahan konvergen, kesahan diskriminasi, kebolehpercayaan komposit telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan semasa analisis faktor CFA. Oleh itu, kajian ini berjaya mengembangkan dan mengesahkan instrumen untuk mengukur dan mengkaji hubungan antara dimensi keadilan penilaian prestasi dengan niat berhenti kerja dan sokongan organisasi sebagai perantara dalam kalangan anggota polis di kontinjen Sarawak. Sekian untuk perbentangan saya pada hari ini. Terima kasih.